mati loh. Ini punya gue kemana anjir? Kecil banget. Mundur cok, darah gue mau habis cok. Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Ini channel melenceng jauh ya temen-temen. Nah di sini gue cuma pengen main game ya dari Fight of Legend ya buatan karya anak bangsa. Dan so gue juga nggak tahu gimana keseruan main game ini. Oke, gue bakal coba mainin game Fight of Legend pertama kali ya. Gue bukan pro player sih. Oke langsung aja kita. Oke langsung aja kita mulai play in. Game. Oke, di sini gue udah nyiapin minum sih buat main game. Di tampilan awalnya eSports Star Indonesia ya, buatan Indonesia. Ya, MNC Digital kayak gimana? Gue biasanya main game Mobile Legend ya. Ini katanya sih mirip ya. Gila. Wah, anjay. Karakternya. Dari penampilan awal sih gokil sih, kagak mengecewakan ya. Gila. Oke, apa nih? Karakternya oke. Gila, keren sih. Ya, semoga ya. Keren gitu, sesuai dengan filmnya. Five of Legend. Oke. Sikin. Oke. Oke guys, jadi yang belum punya akun silahkan ya kalian sign in dulu. Yang mau mabar-mabar, kasih tau gue cara mabarnya kayak gimana ya. Widih, selamat datang. Vicky, kita belajar cara memainkan game. Gimana tuh? Ajarin Vicky. Oke. Land of Wing. Pilih peta yang akan dimainkan. Gue pengen ya ini pengalaman dasar ya. Belum jago bos. Main. Oke main. Ini adalah battle room. Dengan baik akan memberikan berapa tips. Oke. Sebenarnya kok nggak butuh tips sih guys. Harusnya ini gampang sih. Everyone will know my greatness. Oke. Siap. Oke, ready. Jadi di sini katanya bisa main dengan 5 orang ya. Kayak Mobile Legend. Anjay, mawas. Gue kangen banget sih suasana main game kayak gini. Gila. Gue dulu tuh pro player. Belajar guys, anjay. Oke, mirip ya. Mari lihat beberapa informasi penting sebelum bermain. Oke, apa nih? Izinkan aku memberitahumu Nexus bagaimana terpentingnya dalam permainan. Hancurkan Nexus rawat sambil mempertahankan Nexus. Oke. Jika pembuatan camp tidak dihancurkan, bangunan yang hancur akan diregenerasi setelah jam. Oh, bisa. Bisa healing sendiri dia. Selanjutnya izinkan aku menjelaskan. Oke, jelasin. Saat kamu berhasil mengalahkan guardia lawan, maka kita bisa menyerang Nexus lawan. Oke, mari kita kembali ke titik awal. Let's go. Tungguin aku, hampir melupakan sesuatu. Lu tinggal jelasin anjir. Aku akan menunjukkan cara mengatur item brainstorm. Oke. Oke, acara akankah kita mengatur item sentuh. Oke. Udah gua sentuh anjir. Emang HP murah gini ya. Pertama kamu harus memiliki slot. Oke. Oke. Slot sudah terpasang. Catatan, kamu dapat mengubah item. Yes, ya pastilah. Masa nggak bisa diubah? Pengaturan sudah selesai. Selanjutnya main weh. Apa ini? Setelah diaktifkan, keluarkan item dan slot agar dapat digunakan terus menerus. Oke. Mendapatkan satu redstone. Otomatis setiap detik 30 detik. Oke. Kok bisa mendapatkan lebih banyak redstone dari membantu? Capek gua baca. Lu nggak bisa ngomong apa? Mana cara mulainya? Oke. Oke. Ini kayak Mobile Legend anjir. Ini apa ini? Ini, oh iya kayak Mobile Legend anjir. Eh. Salah pintu, Pak. Ini apa ini? Ih. Eh, gue hilang, Cok. Oh, ini.
Wih, monster yang gede, woy. Kok darah gue berkurang, anjir? Ini gimana, anjir? Oh, ini ada kaki, guys. Kaki gue cepet, ya. Oh, ada kudonya dia. Bangke, kok. Sini lo, gue lawan, mati lo. Ini gunya gue yang mana, anjir? Kecil banget. Mundur, cok. Darah gue mau habis, cok. Gede, level up. Hampir gede banget, cok. Enemy's gate has been destroyed. Oh, temen, anjir. Temen, guys. Jadi kita nggak boleh gebuk itu, ya. Oh, ini towernya ya, cecaknya ya. Enemy's nexus shield has been destroyed. Ini apa, coy? Oh, bisa diulti juga ya ini. Di Mobile Legends sih nggak bisa diulti sih. Kayak tower gini ya. Mak gue pasti bangga sih, gue. Terlalu rapat ya, terlalu rapat namanya sehingga darah gue nggak kelihatan. Masa gue main game harus kayak gitu? Maps bisa diklik gak? Bisa, coy. Keren juga sih kayak Mobile Legends ya. Ini apa? Oh, ini kembali ya. Recall, mana recall? Nggak bisa recall, guys. Ini apa? Batu lari. Sini loh. Wih, di emak gue banget. Wah, apa itu? Monster gede banget. Oh, ini monsternya tuh. Mati lo ya. Emak gue bangga coba main kayak gini. Ntar ya. Susah banget dikendaliin. Anjir. Curang. Ini gede banget darah lo. Oh, kita nggak boleh lewat dari lubang-lubang itu ya. Sabar, guys. 2500 dong. Wah, ini kayak Lord bukan sih? Titan. Iya, Lord ini, guys. Oh, ini kayak main Brawl. Oke, deh, minion gue jago-jago, anjir. Ya sabar lah, tuan orang lagi di sini. Enemy's nexus has been destroyed. Gak ngapa-ngapain, menangap. Apa sih ini, anjir? Oke, gue menang ya, ketawari ya. Wih, tampil aja deh kayak Mobile Legend. Lihat, bos. Mati dua kali. Ngebunuh dua orang. Like-nya 7, anjir. Ini siapa yang like gua? Bunuh monster nggak ada, bunuh tower nggak ada. Loh, kok dia orang bisa banyak ya? Okay. Sorry, guys. Baru main ya. Cukup oke lah. Selamat, level 100 telah meningkat. Easy. Ini Bruce Lee ya, kayak Bruce Lee. Apakah kamu ingin memeriksa hadiahmu? Hei, gue periksa. I got justice by my sword. Dapat hero ini. Next, di video selanjutnya kita bakal nyoba gunain hero ini ya. Selanjutnya kita akan membuka kunci kotak. Mari kita kembali ke lobby. Oke. Pertama, mari kita buka tasnya. Dapat apa, guys? Banyak banget sih penjelasannya. Kotak setelah diproses, setelah selesai kamu bisa mendapatkan hadiah. Oke, seperti karakter ya. Durasi buka peti harus keluar ya. Sentik setiap petinya. Oh, ada waktunya. Oke. Oke, kayak get rich. Dapat uang 30 buat apa, anjir? Apa ini? Silver box. Oh, ada waktunya. Oh, banyak banget event di sini ya. Eventnya masih kurang sih. Hidi. Gak tau kayaknya apa. Hidi. Backgroundnya bisa diganti ya. No. Gabung dulu ya. Oke. Okay. The hero, oke.
Ya tadi kita gunain Hero Hammer ya. Di selanjutnya kita bakal coba gunain Hero Rian ya di video selanjutnya. Ya, mungkin videonya kali ini sampai sini aja guys. Oke, okay, gimana? Menurut kalian game ini masih layak nggak buat dimainin? Ini sebenarnya sih lebih mirip Mobile Legend, cuma versi rendahnya ya. Kalau Mobile Legend kan udah berapa giga sih? Ini orang download cuma berapa ratus MB sih? Ya, HP orang kuat mainin. Ini memori gue aja cuma 64 GB. Bisa ngangkat ya? Ya, okay. Ini videonya cukup sini aja guys. Sampai ketemu di next video selanjutnya ya. Bye-bye. Oke okay guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.